Untuk sementara waktu, Jalan Middle East Ring Road atau MER 2C Gunung Anyar yang diuji coba hanya sisi timur saja atau dari Surabaya ke Sidoarjo. Sementara sisi barat, yakni dari arah Sidoarjo ke Surabaya, masih dalam tahap penyelesaian. Pembukaan satu jalur ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan di Jalan Ahmad Yani saat sore hari, khususnya dari arah Surabaya ke Sidoarjo. Ini sudah digunakan mulai hari ini. Jadi nanti ketika hari raya juga diharapkan sebelum aktivitas hari raya, biasanya sebelum hari raya itu terjadi kepadatan trafik karena beberapa warga mungkin menyiapkan kebutuhan lebaran, silaturahmi dan sebagainya. Diharapkan selama satu bulan ini acara sudah tersosialisasi. Untuk yang sebelah sana, Pak? Kalau sebelah barat masih menunggu paling enggak ya akhir tahun ini.